Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya Suhartato berada di gedung DPR Kabupaten Lampung Barat, yang mana hari ini Senin 10 April 2023 saya akan mengikuti kegiatan sidang paripurna pemerintahan Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan di gedung ruang sidang Megasana Kabupaten Lampung Barat. Menyanyikan lagu Indonesia.
kepada yang benar Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Giriwa nomor 050/599/4romawi.20/2023 sifat penting lampiran 37 LKPJ perihal pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2022. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang satu, bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang diundur. Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih PJ Bupati Lampung Barat Kepan Cak di tanda tangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Senin, 10 anggota Dewan yang terhormat 35 orang, hadir 27 orang, tidak hadir 8 orang. Keterangan tidak hadir izin 8 orang atas nama 1 anggota Dewan yang terhormat Widarsih Empir dari fraksi PD Perjuangan, 2 anggota Dewan yang terhormat Sutikno dari fraksi Partai Demokrat, 3 anggota Dewan yang terhormat Haji Untung SPD, 3 anggota Dewan yang terhormat Dede Rohayati SD dari fraksi Partai Demokrat, 4 anggota Dewan yang terhormat Insinyur Marga Jaya Ningrat dari fraksi Partai Gerindra, 5 dari fraksi Partai Gerindra, 6 anggota Dewan yang terhormat Profi Komsen SPD dari fraksi PKS Persatu, 7 anggota Dewan yang terhormat Mas Padioni, kami ulangi yang tidak hadir berarti 6 orang, yang hadir 29 orang. Terima kasih. Akhirnya 29 anggota dewan yang terhormat, maka sesuai dengan peraturan tata tertib dewan, forum rapat paripurna hari ini sudah terpenuhi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pembicaraan ke-1 masa persidangan kedua tahun sidang 2023 dengan acara penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2022 dengan ini secara resmi dan dibuka dan bersama terbuka untuk umum. Kami pun yang terhormat saudara pejabat bupati Lampung Barat, yang terhormat saudara wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, yang terhormat saudara Kabupaten Lampung Barat, yang terhormat saudara Kapolres Lampung Barat atau yang mewakili Lampung Barat atau yang mewakili, dan saudara Kajari Kabupaten Lampung Barat atau yang mewakili Dwi Liwa atau yang mewakili, dan saudara Ketua Pengadilan Agama yang mewakili, dan yang terhormat Kepala Kementerian Agama Lampung Barat atau yang mewakili, dan yang terhormat saudara sekretaris daerah, para asisten dan staf ahli bupati, yang terhormat saudara kepala OPD Kabupaten Lampung Barat, yang terhormat saudara kepala bagian camat lurah praktik se-Kabupaten Lampung Barat, dan tokoh pemuda se-Kabupaten Lampung Barat, yang terhormat ketua tim penggerak PKK, Ketua dan Mewakili Persatuan, dan Ketua Forum Keluarga atau Dewan Kabupaten Lampung Barat beserta anggota, dan ibu-ibu ketua organisasi wanita se-Kabupaten Lampung Barat, yang terhormat saudara pimpinan ormas, ormas-ormas, dan partai politik yang hadir pada siang hari ini. Hadirin undangan yang kami hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan puji serta rasa syukur. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir kembali dalam rangka menghadiri
kegiatan rapat paripurna. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Lampung Barat telah menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan nomor 2/050/4/2023 perihal penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2022. Dalam rapatnya tanggal 3 April tahun 2023 yang lalu telah menetapkan hari Senin tanggal 2 April tahun 2023 dilaksanakan rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 dengan acara penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2022 oleh Saudara Bupati Lampung Barat dan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2022 kepada Ketua DPRD. Kepada Ibu yang nanti kalau bersama dengan adat terpaksa ada yang lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kaum sakitku, maha budaya, salam kebajikan rahayu. Tadi pun yang saya hormati Kedara Ketua, para wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Barat, yang saya hormati sekretaris daerah, Tapari Bupati, para asisten kepala perangkat daerah, camat di Kabupaten Lampung Barat, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Unita Persatuan, Ketua Ikatan Keluarga Anggota Dewan, dan Ketua Organisasi Wanita Layanan beserta jajaran. Yang saya hormati rekan-rekan ormas dan media serta undangan yang hadir pada hari ini, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya sehingga kita dapat bersama-sama hadir pada forum yang terhormat ini. Namun sebelumnya izinkan saya di bulan suci ini atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini damai dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, di mana untuk pertama kalinya saya selaku PD Bupati Lampung Barat menyampaikan pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2022 di hadapan rapat paripurna pada hari ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segala pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat atas peran dan kemitraan yang baik selama ini, sehingga berbagai program-program unggulan yang menjadi agenda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sebagai wujud kolaborasi yang kuat dalam mengawal proses pembangunan di Lampung Barat.